Ya, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya di Respawn Gamer. Nah, kali ini kita akan membahas ini ya, game Super Soldier Z. Kemarin ada beberapa updatean ya. Salah satunya ini Universal Sentron. Ini apa ini? Summon. Ini ada Recruit 1 sama Recruit 10. Seperti biasa, 1 kali dan 10 kali. Lalu rewardnya ini ya. Hero tipe superhero ada Gogeta SSB, ada Muro, ada Chamber, ada Super Fu dan ada Hurt. Nah, ini sayang sekali ini tidak bisa summon pakai diamond ya. Harus summon pakai item ini, sedangkan item ini harus beli ini ya. Pakai duit ini ya. Sayang sekali dan saya lagi terbatas. Kita tunggulah, kita tunggu aja ya. Siapa tahu nanti kedepannya ada updatean untuk supaya bisa summon pakai diamond ini. Sekali ini ya, lalu ada ini ya, tambahan hero baru, ada tier baru di sini, ada legendary. Nah, ini ada Broly SS4 ini ya, ini tier baru legendary di atasnya UR ini ya, ada Broly SS4 ini yang jelas lebih kuat dari tipe tier UR ya. Nah, ini ratingnya sih 27, sedangkan di UR paling tinggi ratingnya 25, sudah selisih 2 rating ini ya. Ini Broly tipe tank, dia darahnya pasti tebal sekali. Ini posisinya combo regeneration terus attack. Nah, tipe wheel ini ya dia, kita cek dulu skillnya. Nah, ini meteor strike. Nah, ini menyerang single enemy ini ya. Nah, setiap kali Broly mengeluarkan skillnya, attack-nya meningkat sebanyak 15 kali ya, 15% selama 2 ronde. Nah, saat dia ngekill musuhnya, dia mendapatkan extra round ya. Jadi ketika dia berhasil mengekill musuhnya, mengeksekusi musuhnya, nah, dia bisa menyerang lagi guys ya. Jadi gilirannya terus berlanjut ya. Jadi kalau misalkan dia setiap kali dia nyerang ngekill musuhnya, gilirannya berlanjut. Setiap kali nyerang dia ngekill musuhnya, gilirannya berlanjut lah. Kalau gitu nanti setiap kali ngekill dia bisa-bisa gilirannya tidak habis-habis sampai musuhnya habis ini ya. Wah, keren sekali ini meteor strike. Lalu ada burst meteor. Nah, ini Broly menyerang single target nih ya, dengan HP yang paling sedikit menghasilkan 11 kali damage. Menyerang sebanyak 11 kali, totalnya 721,4% attack nih ya. Nah, jika targetnya kurang dari 30%, ini menghasilkan 2 kali skill damage ya. Tadi damage-nya double ini ya, dapat double damage ini ya. Nah, ketika targetnya defeated, nah, semua musuh ini ya akan apa namanya, meser ya. Semua musuh ini juga menerima damage tambahan ini ya, yang sama ini. Wah, keren sekali ini ya. Wah, keren nih. Kalau dia berhasil mengekill musuhnya, semua musuh ini mendapatkan damage yang sama dengan musuh yang di DV tadi ya. Ini keren nih. Lalu ada Boundary Breaking. Nah, ini attack-nya meningkat sebanyak 12%. Nah, saat Broly menghasilkan damage, dia merecover darahnya ya, dari 79% dari damage yang dihasilkan ya. Nah, darah yang di recover ini tidak bisa lebih dari 55% dari maksimal HP Broly ini ya. Nah, setiap kali Broly menyerang, Broly meningkat ini ya kritikalnya, critical damage-nya meningkat, kritikalnya meningkat sebanyak 3,5%, critical damage-nya meningkat sebanyak 7,5% dan up to 20 kali. Wah, keren ini, bisa sampai 100% ini. Nah, setiap kali Broly kehilangan 10% dari darahnya, Broly meningkatkan DV-nya ya sebanyak 4%. Nah, juga meningkatkan efek healing dan diheal oleh rekan setimnya sebanyak 6% ya. Dan damage yang Broly terima ini
berkurang nih ya, sebanyak 8% nih ya. Wah, keren-keren nih skillnya Broly ini. Lalu ada energi defense ya. Damage reduction increase sebanyak 16% ya. Damage reduction Broly meningkat sebanyak 16% ya. Lalu Broly mendapatkan seal ini ya. Seal ini imun terhadap kontrol debuff efek dan eksekusi efek dari hero-hero di bawah UR ini ya. Ada ya hero di bawah UR yang punya skill eksekusi. Lalu ada ketika Broly menerima damage ini ya. Ini Broly akan mengurangi attack dari yang menyerang dia ini ya sebanyak 10% dan up to 40% selama 3 ronde ini ya. Nah, ketika Broly terluka parah ini ya, untuk pertama kalinya dia imun terhadap subsequent damage dan dia membuat seal ini ya sebanyak 100% dari darahnya yang hilang ini ya. Nah, keren ini, benar-benar tipe tank ya, tipe tank tapi apa ini juga tipe attack ini. Keren nih skill-skillnya Broly ini, harus kalian dapatkan guys kalau ada event untuk mendapatkan ini ya, Broly SS4 tier legend rare ya. Ini tier baru ini, di atasnya tier UR. Wah, keren sekali. Lalu ada awakening skillnya ini. Nah, ini awakening skillnya ini ketika battle ini ya, setelah salah satu hero di tim kita di kill, Broly permanen meningkatkan basic attack-nya. Basic attack-nya meningkat dan mendapatkan extra basic attack ini ya. Lalu darahnya juga meningkat sebanyak 5% untuk ini ya, level 10. Lalu level 20 nya juga meningkat sebanyak 10% darahnya. Wah, ini keren-keren sekali ini ya. Nah, ini ketika level 30 ini ada tambahan skillnya ya, opening skillnya. Nah, Broly imun control efek dan menghilangkan semua imun control efek dari hero di bawah tier UR ini ya. Wah, keren nih. Wah, kita tunggu aja. Selain Broly SS4, nanti ada hero apa lagi di tier legendar? Lalu di tier UR kemarin ada tambahan ini ya, Goku dan Frieza. Dia ratingnya 25, top brute. Lalu ini posisinya KO, Lulfili Resurrection, Radius Attack. Wah, nanti skillnya kalian bisa baca sendiri. Ini tidak perlu kita review karena ini bukan tier baru ya, meskipun dia hero baru. Lalu ada ini ya, ada Vados ini ya, tapi di arsip kok tidak ada ya. Kita cek di arsip, dia tidak ada, adanya Whis ini ya. Jadi event-nya Vados, definition-nya dia tipe Will. Oke, kita buka-buka bag kita, bag saya dulu ini ya, banyak sekali ini ya. Mulai peti chest. Nah, kita buka dulu. Banyak sekali ini, terakhir aja. Ini dari event yang kemarin ya. Thank you.
sekali nih. Nah, ini tiket saya sudah mengumpul 274. Kita tunggu sampai 360. Nah, ini banyak sekali nih. Seperti gearnya ini buat enhance gear ini ya. Nah, ini diamond saya juga banyak ini, seperti diamond bed. Wow, 7400 lumayan nih. Nah, ini yang biru banyak sekali nih gear bednya. Biru juga ada. Nah, banyak sekali nih ya, seperti diamond saya, back diamond saya, diamond back saya ini. Oke, lalu ada set ini banyak sekali ini. Kita summon-summon dulu aja ya. Mana dulu? Ini dulu nih ya. Oke, kita summon yang biasa dulu. Saya mau naikkan Goku SSB Blue ini ya. Ini angkut ya UR-nya ini ya. Cuma SSR doang guys yang nyangkut, UR nya gak boleh nyangkut ini. Kita ini ya, super saiyan cut ini ya, ini belum nyantol. Nah, ini sudah nyantol ini ya. Nah, sudah cooldown semua ini. Tiga ini. Kita sudah dulu, kita pindah ke sebentar. Kita ini ya, evolve dulu buat ngosongin di backnya. Udah, kita auto aja yang kelamaan. Oke, backnya tinggal berapa ini? Masih 140-an. Masih sisa banyak guys. Kita summon-summon dulu. Ada 268 peti ini, harusnya dapat UR ini ya. Oke.
Oh, ini langsung 3 guys. Geser. Ada sama. Ada, geser lagi guys. Dapat mak kita. Ini belum punya nih sepertinya saya. Kita lagi guys. Oke, kita dapat URK lah. Itu bisa ditukar di wishing head apa enggak ya? Saya lupa itu. Mana ini? Ada yang nyampe lagi nih. Nah, ini ada dua ini. Nah, kita lagi. Oke, kita dapat UR bu kita. Refresh dulu. Masih 68. Dapat bu. Dapat. Dapat bu kit. Nah, habis guys. Lumayan ya. Dapat URK Vla 1 sama UR Gogeta 1. Nah, wisumonnya juga sudah banyak ini. Nanti kita redeem. Mana ini? Loh, kok bisa lebih nih guys ya? Gak bisa ini harusnya. Biasanya ada notifnya dia masuk ke sini. Oh lah ini, udah dimbel ini. Oke, kita evolve dulu sambil buat ngosongin slotnya. Ini gimana ini? Guys, kita auto aja. Pada kelamaan. Kita ambil dulu yang di sini. Oke, selesai. Ini saya mau naikkan ini ya. Goku SSB ini ya, supaya bintang 1, supaya nanti bisa di ini ya. Bisa di awakening di Vinsel-nya. Oke, kita enhance dulu aja. Enggak punya ini ya. Ini harus ini di Wisumon dulu. Kita ambil Goku SSB. Ambil satu. Oke, dapat. Oke, kita naikkan Goku-nya. Oh, sebentar, di sini harusnya ada ini ya. Oh, tadi sudah terlanjur ini. Ini buat mendapatkan reward ini ya. Sama kita tadi ya, harusnya ya. Lumayan nih rewardnya. Ini siapa ini yang bisa naik ini ya? Yang bisa naik biru sini. Ini siapa ini ya? Goku Black Cross. Ini belum saya ambil nih. Apa saya? Ambil siapa ini? Jiren, Beerus, atau siapa ini? Jiren kurang berapa guys?
kemudian kita tukar topo. Toponya enggak ada, kita virus. Oh, kita ambil kali ini aja ya, di sini. Kita ambil topo ini ya, yang belum ada topo ini saya. Kita ambil topo di sini. Oke. Kita ambil. Nah, dapat topo. Lalu di arsipnya ini. Nah, ini ya. Kolek-kolek dulu. Punya kita kolek. Meningkat ini ya. Lalu kita ambil kali. Kita ambil virusnya dulu di sini. Nah. Oke, kita lock. Nah, kita ambil siapa kali? Sing summon. Nah, ini ya. Rekening kita tuker virus karena saya membutuhkan virus. Oke, dapat ya virus, kita naikkan virusnya. Oke, naik Epic Plus. Oke. Nah, ini tinggal naikkan aja nanti. Kita ambil dulu hadiahnya. Nah, banyak sekali ini ya yang bisa diambil. Jadi kita cukup naikkan satu kali aja, nanti rewardnya otomatis bisa keambil ini ya, reward yang bawahnya. Kita simpan dulu aja item berikutnya. Oh ya, ini aja. Nah, kita ambil reward-reward yang ini. Us, ke skip guys. Oh, diamond saya sudah banyak nih ternyata ya, sudah ada 137.000. Kita buat spend di ini ya, legendary aja buat mendapatkan Prolia cepat. Kita save dulu aja. Oke, lalu mana ini? Kita naikkan Gokunya tadi ya. Oke, naikkan. Nah, jadi mythic plus bintang satu. Dengan gini sudah bisa kita equip ini ya, Divine Soul Goku SSP nya Nah, sudah buka guys. Kita cari yang atributnya banyak ini. Mana ini, enggak? Ultra Instinct ini ya. Kita cari yang atributnya 3. Ini aja destroyer dulu. Oke,
ini ya, perfect attributenya di saya ini yang destroyer nih. Oke, kita ambil aja, kita pasang defensenya, kita pasang defensenya destroyer nih ya. Oke. Oke, sudah. Nanti kita tinggal inan aja. Oke, sekian untuk review hero baru kali ini, Broly SS4 di tier baru, di tier legendar, dan gacha summon kali ini sudah selesai. Dapat berapa tadi ya, wearnya dapat Kefla, Gogeta, lalu dapat Topo tadi, dapat Beerus, mainlah. Oke, sekian untuk video kali ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya. Komen di bawah ya kalau kalian ada pertanyaan. Oh iya, sebentar, tadi sepertinya ada ini ya, ada kode yang belum pernah saya masukkan ya, kita coba dulu nih, 01. Oke, nah ya kan, lewat satu ya, satu missing code saya. Bisa kalian coba? Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.